tersaji di atas hot plate. Lengkap dengan potongan ayam, kuah pedas, lengkap dengan ceker, serta wortel dan buncis. Inilah mie jahanam super pedas. Mie ini rekomendasi bagi Anda pecinta kuliner pedas. Selain mie jahanam, kedai Yami Predator di Kota Bengkulu ini juga menyediakan mie dengan berbagai level. Di antaranya yaitu Baby Zero, cabe-cabean, pedas mampus, pedas garuk, dan pedas jerit. Nama-nama unik ini terbukti menarik minat pembeli. Tak hanya itu, paduan mie dengan porsi jumbo dengan bumbu rempah menggugah selera. Rasa pedas yang tercipta dari campuran saus khas dan cabai rawit giling menambah nafsu makan pengunjung. Ini saya tadi pilih cabai-cabai. Yang cabainya ada yang 5 sendok, tergantung kita mau berapa sendok. Saya pilih yang cukup 1 sendok, itu pas untuk orang pergi. Itu enak absol. Dalam sehari, kedai yang buka sejak November 2015 lalu ini mampu menghabiskan hingga 300 porsi. Kalau untuk porsinya kadang 210 sampai 300 porsi. Untuk harganya berapa, Bang? Untuk harganya tergantung sama level. Kalau level 1, 2, 3 itu 12.000, kalau menganti masaknya itu 15.000. Semakin meriah karena paket murah mulai dari Rp12.000. Jika mampir ke Kota Bengkulu, Anda bisa mampir dan santap mie pedas jahanam ala mie predator yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kedai ini buka setiap hari mulai pukul 11 siang hingga 10 malam.